Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Rasulullah kepada cucu Sidin, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, setiap malamnya Rasulullah diantaranya membaca surah Al-Ikhlas berulang sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Lalu tiup ke tangan Sidin, sabokan mulai kepala sampai ke batis. Baca ulang. Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ditiup ke tangannya. Sabokan pulang sampai 3 kali. Itu luar biasa. Jadi titihi Pak anak ini karena Pak gandalnya pina. Alih benar. Bukti. Jangan-jangan waktunya halus. Ada kita bimbing. Jangan-jangan waktunya baik kata kita ingatkan ayam. Kita doakan guring-guringnya anak. Anak yang baik itu ada nama bodanya namanya omosibian. Omosibian itu hantu baranak. Namanya belum apa caga matanya kuyak-kuyak. Bagus dibacakan. Usahakan kalau menggunting itu hari arba. Kala-kala 41 arba. Ada sebulan panjang di hari arba. Insyaallah berkah. Dan usahakan yang pertama itu digundul. Anak baik laki-laki maupun perempuan gundul dulu. Kenapa? Punya Ibnu Sina, rambut yang dibawa dari lahir itu ada datang tercampur darah apa segala itu penyakit, maka dibersihkan. Jadi, bimbingan pertama wali-wali itu rata-rata kuitan nama bimbingnya nak menuju Allah, membangunkan sholat. Ini anak dihijakan sembahyang, akan dihijakan ajan tiba, dihijakan main HP, terus pokok-pokok-pokok. Bahyang dulunya ada bau karasi. Mati ITP banyak di kokor siopnya di kerasi di garata di apa aja. Dan tanda wali itu beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Ciri-ciri wali itu bakti lawan orang tua, taat patuh lawan abah mama, lawan kuitan patuhnya luar biasa. Kalau sudah dewasa lain pula kisahnya. Bagi wanita kalau laki makan yang wajib setelah Allah dan Rasulullah laki. Bagi laki-laki setelah Allah dan Rasulullah kuitan. Itu guru kami menunjukkan waktu tetap bakti juga, cuma laki. Laki lah mana? Nah, mau ke jalan Allah, mau laki menyuruh maksiat juga, ikan dingai keluar rumah, aku sepalin ke baju lebar, ada bunga sikap, ikan buka jadi babika, aku ketujuh melihat, nah jadi umpati. Itu kan bakti karanya, mengajak kepada mak. Kulu jika ai, aurat ulun hanya untuk pian seorang. Ulun kalau keluar ke Arab-Araban. Waktu di kamar hanya ke barat-baratan. Dan adalah tabiatnya, tabiat tusdah, pembawaan. Pembawaan orang baik. Radiyallahu an itu ketika masa kecil sampai besarnya. Hingga sampai ia kepada makam mursyid. Mulai halus, sampai ganal, sampai menjadi mursyid pembimbing. Adalah selalu kasih sayang kepada sekali orang yang menuntut ilmu. Jadi, ciri wali. Satu jubanar bila orang menuntut ilmu. Senang, sayang, menghormati. Siap aja nak menuntut ilmu, dimuliakannya. Berguru ke Allah, habika. Asal gurunya mengajar dengan Allah. Ini mengaku wali. Tapi bila ada orang mengaji, kalian hamuk. Maaf. Sebaiknya kita suruh kaji sana.
Nah di sini setiap guru tuh banyak ilmunya masing-masing. Dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin, Allahu Akbar, wali-wali Allah itu punya perasaan kasih sayang kepada fakir miskin. Ini bila orang sugi datang hanya dimuliakan, orang miskin jangan pilih siapapun itu kita muliakan. Orang wali bahkan lawan fakir miskin pada guru dihormati. Ini datang orang miskin, Allah senungui kali diherani. Datang orang sugi datang, itu diherani. Ya Allah, orang miskin datang, orang miskin itu dulu. Nah, sugi datang, orang sugi itu dulu. Jadi siapa namanya dulu. Nih, itu sifat wali. Dan lagi pula suka ia berhikmat, membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah. Daripada orang yang alim dan orang yang soleh, dan daripada segala orang yang awam dan orang yang khawas. Dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya. Jadi wali tadi kasih kepada Allahnya, menggauhi apa yang disuruh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan mengekalkan musyahadah dan muraqabah. Ini gawiyah sidin. Musyahadah itu hatinya memandang kepada Allah. Nah, itu memandang, yang dipandangnya adalah kebesaran Allah. Bahkan ini ampun pandang pun kada pandangnya juga lagi, tajali basarnya Allah pada sok batinnya. Musyahadah. Dan muraqabah. Muraqabah itu artinya inya merasa, sidin merasa, Syekh Saman merasa selalu diawasi Allah. Kemana aja diawasi Allah. Ini makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Kita sekarang diawasi Allah, dilihat Allah, kata kita didengar Allah, geritik hati diketahui Allah. Ini ngarannya muraqabah, merasa. Pasti orang dari Al-Hikam tadi bahwa tanda wali tadi ada nur yang dirasakan namanya musyahadah dan muraqabah sesuai dengan gawian Datuk Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Dan ibadah, atau juga ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Para nabi, para wali, malam itu digunakan beramal, beribadah, memuji Allah, tahajud. Orang wali sedikit guring, namun kita sedikit-sedikit guring, sedikit-sedikit guring. Baca-baca mengantuk, tak guring. Mau baca, tak guring. Beda sedikit aja. Orang wali sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit guring, sedikit guring. Tiba subuh guring, hati-hati guring habis subuh tuh mewasi penyakit fakir miskin, penyakit kliper, penyakit kanker di situ anaknya. Guring habis asar tuh mewasi penyakit gila. Hati-hati. Makanya kalau udah guring, guring kailullah itu bisa jam 11 atau habis zuhur sebelum asar guring untuk qiyamul layl jam 6 sudah. Kita sambung pada pengajian berikutnya.